Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku ada di Bali ya teman-teman. Sebetulnya acara ini di luar dugaan. Jadi aku nggak ada planning mau jalan-jalan ke Bali. Tiba-tiba aja terbersit, yaudah kita mau ke Bali. Teman-teman, aku berangkat Jumat siang. Jadi kemudian sudah dijemput oleh rentcar di Bandara Ngurah Rai. Karena di Bali itu tempatnya jauh-jauh ya teman-teman. Kalau aku hitung-hitung pakai taksi online jatuhnya lebih mahal. Jadi aku akhirnya pakai rentcar aja. Dan ini adalah suasana Kuta pada jam 5 sore. Masih sangat terang. Sedangkan kalau di waktu Indonesia bagian barat, jam 5 sore sudah mulai redup ya teman-teman. Kalau di Bali masih sangat terang kan. Nah beginilah teman-teman suasana di Kuta Bali 18 Agustus tahun 2023. Banyak orang menikmati suasananya dan ini sudah mulai agak redup ya teman-teman. Jadi sudah ada warna jingganya. Dan aku sangat menikmati suasana sore ini di Kuta Bali. Buat teman-teman yang suka main di Bali dengan backpacker, kalian harus siap-siap berburu tiket dan lain-lain ya di online. Buat teman-teman yang suka backpacker, di sana ada sepeda motor yang disewakan, hotel-hotel murah kisaran 200.000 dan sebagainya. Kalian tinggal cari di online. Nah, teman-teman, aku harus cabut dulu nih karena aku belum check-in. Tapi hotelku tidak jauh dari sini, dari Kuta Bali. Jadi deket-deket aja, sekitar 1,4 kilo. Nah, buat kalian tetap stay tune ya, karena besok aku akan share video kedua tentang perjalananku di jalan-jalanku di Pulau Bali. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum.